Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Doa Bersama. Kita akan buat kontes hari ini. Kita akan menjerat burung pakai lem tikus. Kita akan menggunakan lidi ini, lidi kelapa sawit. Kita akan bersihkan nanti. Kita akan gunakan lidi ini untuk menjerat burung. Gini kawan-kawan, cara menjerat burung kali ini kita akan menggunakan lem tikus. Nah, seperti ini. Boleh teman-teman lihat. Lem tikus ini harus warna bening. Kalau memang dia warna hitam, burungnya tak akan turun. Dia takut sama hitam burungnya. Jadi warnanya harus bening. Nah, seperti ini teman-teman. Bisa teman-teman lihat. Nah, seperti ini, bening dia kan. Nah, harus seperti ini. Jadi langkah selanjutnya teman-teman, ikuti terus video saya ini dalam cara menjerat burung. Burung apa saja? Burung kutilang, terkukur. Nah, itulah teman-teman, ikuti terus video saya ini. Jangan lupa lah teman-teman, apabila Anda menonton video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar lebih maju channel saya ke depannya. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Doa Bersama. Oke, begini caranya teman-teman. Kita harus bersihkan dulu ini satu-satu. Nah, udah satu, bisa nampak? Ah, satu. Kita bersihkan lagi. Ini lidi kelapa sawit teman-teman. Nah, kita bersih, kita ambil lagi. Kita bersihkan lagi. Udah teman-teman, udah siap. Udah siap kita bersihkan. Kita harus memotongnya segini teman-teman. Nah, agar dia nggak panjang kali, kita harus memotongnya segini. Oke teman-teman, ikuti terus video saya ini gimana cara memasang jerat burung kali ini. Nah, jerat burung kali ini kita pakai lem tikus. Oke, kita pakai EPT teman-teman untuk memancing burung. Kita pakai EPT. EPT nya memang agak jelek sedikit karena kita kurang modal, malu YouTuber baru. Oke. Oke, sudah siap teman-teman. Kita berangkat. Jangan penasaran cara menjebak burung saya kali ini dengan lem tikus. Ayo ikuti. Oke teman-teman, kita akan memasangnya. Oke teman-teman, kita hidupin dulu EPT-nya, baru kita akan pindah ke situ untuk menunggu burungnya datang dan terjerat. Oke, ikuti terus video saya ini. Oke.